Assalamualaikum. Hai, hari ini saya nak share cara buat bunga dari kertas krim. Okey. Dia panjang ni, kita lipat saja. Kita lipat kepada 4 bahagian. Lipat 2 dan kita lipat lagi. Okey. Kemudian kita potong. Untuk menghasilkan satu bunga, kita perlukan satu helai yang ini ya. Satu bahagian yang dipotong ni. Kemudian kita buka dia. Okey. Kita samakan rata dia. Kemudian kita potong. Yang ini kita ambil warna krim. Okey, kita lipat. Lipat 2. Lepas tu kita lipat lagi. Jadi macam ni. Lepas tu kita potong. Kita potong lagi. Kita lipat dan kita potongkan. Samakan rata. Ini sama seperti tadi ya. Samakan rata dia. Lipat lagi. Dah, lipat. Kemudian kita potong. Atas ini kita cuma perlukan 5 helaian. Setelah kita potongkan tadi, kita letak di tengah-tengah. Kemudian kita lipat seperti kipas. Okey. Yang ni nampak dia terlebih-lebih ni. Tak apa, jangan risau. Kita boleh potong dia. Begitu juga dengan yang hijau ni, ada baki ruang ke. Kita boleh potong dia sikit. Okey. Okey. Nampak dia macam tak berapa center kan? Kita bolakkan dia sikit. Okey. Kemudian kita ambil kandawan dan kita lipatkan dia. Okey, kalau macam ni saya suka buat macam ni dulu untuk kita pastikan dia sama rata. Dia samalah. Okey. Lepas tu kita pintal. Okey, kemudian kita ambilkan gunting, kita gunting kat sini. Dan dia. Okay, kita boleh tarik bahagian dalam ini satu demi satu. Buat pelan-pelan ya, sebab kertas ni dia agak lembut. So, awak nampak macam yang nampak ni kan,
Dah okey kan? Okey, ambil gunting. Kita trim dia sikit. Okey. Okey, kemudian kita buka yang tepi dia. Cara dia depan ni tarik je. Belakang mesti satu je tarik. Okey, belakang ni tegang, yang ni tarik. Pelan-pelan tau. Tak nanti terkoyak. Jadi bunga kita. Okey. Yang ni terpulang kalau awak macam nak suka nak kembangkan dia sikit. Boleh. Macam tu. Tapi kalau macam nak kuncup-kuncup macam ni pun boleh. Macam ni. Ataupun kalau awak nak kembangkan dia sikit. Awak kembang-kembangkan dia macam ni. Okey. Ribbon ni ukuran panjang ni 60 cm, setengah inci. Ikat dia nanti guna twist wire, tapi kalau tak ada guna dawai pun boleh. Okey, ni saya sama ratakan dengan bawah dia. Lepas tu ambil tengah macam ni, sap macam tu. Lepas tu ni lipatkan dia, masukkan dia begitu. Nampak? Pusing. Twist kan. Tada! Tu. Okay, dah siap. Okay, kita boleh sediakan lidi dan juga net dan pita pengikat. Yang saya cut dia dulu sikit. Okey, lepas tu ini kita pintal dia sikit. Okey, kemudian kita ikat lagi dan kita boleh start letakkan dengan ribbon. Kita letak ribbon satu. Okey, kita lilit. Masukkan warna yang kita lepas tu kita letakkan lipat telur. Okey, yang bawah ni kalau tak lekat nanti awak boleh letakkan gam ya. Alhamdulillah dah siap. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.